Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki tahun 2019 ini, ada satu amanah yang ini benar-benar diperjuangkan oleh ulama kita, sesepuhnya Nahdlatul Ulama, di mana bimbingan dan juga arahannya menjadi kiblat dan jalan yang Nahdlatul Ulama, yaitu Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya Pekalongan, Rois Am Jamiyah Ahli Barikoh dan Nahdiyah Al-Muqtadarah, yaitu sesuatu yang kita harus paham. Dan ketika kita telah memahami hal ini, mampu kita dengung-dengungkan dan kita viralkan kemana-mana, yaitu adalah tentang mencintai NKRI adalah ajaran syariat Islam. Ini karena forumnya adalah forum Hubbun Nabi, cinta dengan Kanjeng Nabi, dados insyaallah mungkin wonten gandenganipun. Dados pripun jroning seneng ring NKRI kok termasuk ajaran syariat Islam? Pertama, berangkat saking dawuhipun Allah, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, suri tauladan, di mana ketika kita mengikuti ajaran dan teladannya, maka pasti akan kita mengalami ketertatangan hidup yang paling maksimal dan paling indah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita pun faham urip zaman sing paling nyaman kan di urip, paling tentrem kan di urip adalah sudah zaman di mana saat itu Rasulullah ada. Di samping memang kehadiran Rasulullah, di situ terletak sebuah contoh yang benar-benar sempurna untuk kita contoh. Nah, contoh itu harus kita hadirkan sekarang. Setidaknya adalah sebuah ajaran dan cara pandangnya Rasulullah terhadap kehidupan. Nomor itu di sini adalah Rasulullah dipunutus kalian Allah kelawan ayat Al-Qur'an ingkang arupi summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kanjeng Nabi itu sakit mengalami ketertataan hidup yang sangat maksimal, Islam yang sangat kuat, sebab dipunwasiati Allah, dipunparingi wahyu untuk benar-benar melu dumateng milah. Milah itu adalah ajarannya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas ajaran sing kados pundi ingkang dipun ajaraken Nabi Ibrahim kok sampai Kanjeng Nabi dipun derek wonten mriki? Ajaranipun Nabi Ibrahim niku kathah. Salah setunggalipun antara lain sunat niku ajaranipun Nabi Ibrahim. Nah, durung sunat berarti durung melu Nabi Ibrahim. Nah, sebab kok durung sunat mesti apa dipak ora patek sah. Nabi Ibrahim ajarane malih termasuk masnan. Masnan itu garmone kan kali. Sing kali itu masdur. Sing masdur itu apa? Kali. Jadi jari ini riwayatnya dengan sekawan. Tapi sekawan itu sing loro itu masdur. Masdur itu tersimpan tidak terketahui. Masih top mas blue. Masih top itu mas masdur. Jadi pada sisi lebih dereng kan akhirnya. Nah, namun para mufasir di dalam masalah kaitan dengan menjaga stabilitas nasional ini, Nabi Muhammad benar-benar disuruh untuk seperti Nabi Ibrahim, karena dalam ayat Al-Qur'an itu disampaikan wonten mriku Nabi Ibrahim donga wa in qala ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allah. Padahal ini falsnya stadium ini. Nah,
wonten Al-Qur'an itu bener-bener dipun terangaken. Nabi Ibrahim donga. Dumanipun ngeten, Rabbij al hadzal balada amina. Ya Allah, jenengan dadosake negara niki merupakan negara yang aman. Negara yang stabil. Negara yang nyaman. Lalu doanya yang kedua adalah wajnubni wa baniya an ma'budal asnam. Panjenengan tebihaken kula lan sedaya anak-anak kula saking nyembah kidul. Niki lek cara dipahami kelawan kacamata syariat. Astunipun rada aneh susunan ayat Al-Qur'an iki. Sebab ajaran agama Islam ini kalau dilumpuk nih, niki menjadi lima. Tujuan syariat cara ditulis kitab ulama sak lemari-lemari kata niku, niku intine ten lima. Lima itu adalah hifdzuddin, njogo akidah lan agama, njogo nasab, njogo bondo, njogo kehormatan, lan setunggal njogo nyawa lima. Njogo agama itu nomor siji. Dados apa pun tujuan agama itu pasti bermuara kepada lima hal ini. Namun menjadi aneh kenapa abdi agama, akidah yang di dalam syariat dinomor satukan dalam doanya Nabi Ibrahim malah dinomor dua kan. Jadi doa negara supaya aman rien, stabil rien secara nasional, stabil rien secara keadaan, baru doa masalah akidah. Ternyata Mufas ketika memulai di balik doa Nabi Ibrahim ini mengatakan syariat agama itu ora bakal kelakukan pi maksimal, ora bakal tertata dengan baik kecuali dalam sebuah daerah yang itu aman kalau melampaui agama. Makanya doanya Nabi Ibrahim adalah Robij al hadal balajah. Maka di titik inilah menjaga NKRI supaya tetap stabil, tidak dirongrong, tidak dipecah belah adalah tuntunan syariatnya Nabi Muhammad yang diperintahkan Allah untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka dari itu inilah di 2019 pesan yang paling kuat yang disampaikan termasuk oleh Maulana Habib Lutfi. Bahkan 3 minggu kemarin beliau melakukan sebuah apa itu wawancara secara khusus berkaitan dengan sebuah judul NKRI mencintai NKRI adalah ajaran syariah Islam. Maka di titik ini kita yakin meskipun lendo kubur batur binang iman meden-meden ibadah, yakin seyakin yakinnya dilakukan oleh Nabi Muhammad, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Titik-titik ini maka kita harus benar-benar senang-tenang mencintai tenang terhadap Indonesia. Yang kedua yang mungkin kulo sampaikan sebab ini kan semuanya adalah keluarga, yaitu keluarga Nahdlatul Ulama, masyarakat umumnya sedikit. Kita kumpul-kumpul seperti ini niatnya adalah Al-Haddi Qolihi Ittabi'ul Ulama. Fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Kita ini bukan ulama. Awake dhewe karena aku ulama niku terlalu isin nek ndelok contoh ulama sak ngendi-ngendi. Namun kita ini wis muga-muga patut diarani wong kang sing tabek manut kalian para ulama. Dan ini penting. Sebab ikut ulama menyukseskan dakwahnya ulama, termasuk ulama itu gaweannya adalah sholawatan dan kita menyemarakkan itu, ini akan mengakibatkan fakirna musuhu dunia. Ketika ulama itu merupakan sebuah lentera di dunia, maka kita yang mengikuti itu pasti dapat kepada midun. Maka keliru sekali kalau orang beranggapan menyemarakkan kegiatan sholawatan, kegiatan simahan, kegiatan pengajian, kemudian berpikir tidak akan mendapatkan kehidupan dunia. Tentu orang itu kalau ikhlas akan dapat madatnya ulama, anugerahnya ulama yang berupa kepada minun. Ini muka-muka kita sakit. Amin Allahumma. Sebab ulama kita, sing kita kawal, sing kita derek ini pun, nah kotak saya sendiri, kita ini buat tenang.
salah setunggal ulama ingkang dipunterangaken namipun adalah Imran bin Husain. Halo. Nih. Jadi wonten kitab Ihya itu ana ulama jenengipun Imran bin Husain. Dungane mandi namun 30 tahun itu adalah dia dalam keadaan sakit, makan, minum, ngisih, ngombe, enek anjen. Telung bro, tahun. Anehnya, beliau ini setiap doa-doanya pasti terijabah oleh Allah. Kemudian setelah 30 tahun itu orang-orang itu pada geger. Wih, dungane kok mandi, tapi kok randu mau tangguh sembuhi awake. Akhirnya dihubung tenang. Ya Imran bin Husain sana itu ingin ngongkok orang dungo jaluk di tempat yang sehat kali kamu. Akhirnya Imran bin Husain itu dan mula niki lek sabar ngadepi kawan tenang kadosnya teniki. Maka dungo pulau semakin mandi sabar kanggu nulungi tiang kata langsa pendino pulau itu dipentangoni kalian malaikat sebab sabar pulau. Krono mikir ke umat, dungane ben mandi kanggo umat, siap tirakat 30 tahun, mangan ngombe, ngisih, kuyuh, enek dukur, nam, amin. Kalau kita apa mampu? Pasti tidak, nam, amin. Wonten malih, ulama kita sendiri mata pati dan bergelar musnidud dunya fi ilmul hadis. Musnidud dunya itu adalah gelar singgung ini sangat sekalang dulu. Ini terakhir yang dapat punya dia ini adalah cuma 30 ulama. Salah satunya adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadhani. Syekh Yasin Al-Fadhani ingkang dengan kitab namanya pun Fawaidul Jamiah. Niku ulama Indonesia Al-Fadhani itu padang. Gelar ini pun mesti judul dunia. Saben dina cuma dodolan aqua, dodolan ngombe air putih wonten niku kangge ngidupi keluargane lan tirakate niku kanggo supaya ilmune manfaat dirasake dumateng rumah. Lah niku kita niku murid-murid majelis ulama harapanipun supaya pikantuk besok kegeran kalian pula. Allahumma Mbah Hasyim As'ari. Ini waktu waktu majelis pun Habib Lutfi pun bahas. Bahasin Ashari ini gadah guru. Guru ini pun waktu waktu Mekah itu masih Al-Habib Ali Muhammad bin Ali Al-Habsi pengarang kitab Sintut Dura. Lah ngertos mantuk neng Indonesia anaknya Habib Ali Yaman itu manggul wonten Solo. Bahasin itu mentolong bukan mentolong lampah demi sowan nirakati ilmu ini supaya manfaatkan di santri-santri ini nyowani anak atau keponangan itu guru ini. Nah apa yang gila menderek ulama kok kadus bahasin insya Allah benar-benar yakin selamat mek akhirat akhirat amin maka mari kita semangatkan, kita istiqomahkan, mugo-mugo mati di tengah-tengah sholawatan. Amin. Kok rapatnya tenangan sih? Amin. Bisa Allah mati loh, Gus. Kalau mati, ya. Orang-orang itu saya. Om Tiang itu lek saya. Ini ku mati, ini turut kebiasaan. Lek orang pas ngakoni perkara saya, ya anak ngakoni perkara saya, lek orang itu baru ngakoni perkara saya. Lek seneng ane sholawatan, lek orang pas berbok, Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi kira-kira pas pas mulai ke klise tiba kan jalan di situ. Misalnya aku suruh kok kan tiba yakin mau kabe mati kalau ada jalanannya saya sulit loh. Oke, kita lagi saya Pak Bantin sampai sedang mati di pas maksiat atau pas sholawat. Anda juga ingin bungkasannya pas maksiat atau pas sholawat. Terus sekali lagi ya. Ya kira-kira buka 100 tahun kas ini ya. Mana udah dewe? Menteri. Bisa nama-nama yang bisa nyamuk-nyamuk, orang mati-mati.
Nanti ini kita yakin muka-muka kelaman yang terkiki mati ini kita nenek gagal sing saya. Moga kita lanjut kelaman semangat sholawatan kita sampai nanti waktu yang tidak jelas nanti sampai jam berapa. Sholawat Nabi Muhammad.